dengan kerjasama
dan istilah. Seterusnya, aktif pada layar keyboard di sini teman-teman untuk melakukan sumbangan bagi pembangunan pendidikan di Bandar Raya, bagi yang berminat untuk berbuat bidang dan berhubung terus dan mendapatkan maklumat dengan pejabat pengurusan Masjid Bandar Raya. Tazkirah hari ini telah pun disampaikan oleh Al-Fatul Ustaz Fasiruddin bin Mansuruddin, merupakan pegawai Ustaz Zakat Sabah, dan berkata Ustaz juga akan berkitab soleh khatib dan berkata hari ini. Sobat Jumat hari ini insyaAllah berkirimankan oleh Kedua Imam Masjid Bandar Raya Al-Fatul Ustaz Suhaidi Imam Suhaidi Haji Kuantin. Manakala hadir bertugas hari ini adalah Bidat Haji Fidrus Ahmad. Kepada para jemaah dimasakkan supaya berniat iktikaf dan memenuhi ruang-ruang kosong di sholat sahabat terlebih dahulu, dan diingatkan kepada para jemaah agar mematikan atau menekan remote telepon ke modusnya supaya tidak semasa asik sedang berfoto dan tidak juga bermain-main dengan aplikasi telefon bimbit, karena ia seakan-akan bercakap-cakap sewaktu asik sedang berfoto. Kerjasama daripada para jemaah amatlah dihargai dan tidak dengan kata-kata kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila imam salat akan dihadiri dalam khutbah, hendaklah jangan berkata-kata atau bercakap walau dengan perkataan yang sekalipun sebagai rukun. Niscaya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, khatib ingin berwasiat kepada diri sendiri dan para jemaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beramal saleh dan mengerjakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhallazina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mimbar hari ini akan membicarakan tajuk peranan pemerintah dalam institusi zakat. Dalam menguruskan pungutan zakat terhadap golongan wajib berzakat yaitu muzakki dan harta yang wajib diberikan zakat, maka pemerintah atau kerajaan akan melantik beberapa orang petugas zakat ataupun amil bagi mengutip dan seterusnya mengagihkan dana zakat tersebut kepada golongan asnaf yang berhak, yakni mustahik. Dalil yang menyebutkan tentang perlunya pelantikan amil ini adalah seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang sedemikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah Taubah ayat 60.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Berlandaskan kepada kedua-dua ayat di atas, khususnya istilah amil-amil atau pengurus-pengurus zakat, dan ayat perintah ambillah zakat secara jelas menyatakan bahwa perlunya melantik beberapa amil untuk mengurus, memungut dan mengagih-agihkan zakat kepada para asnaf. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya sudah semestinya penuh dengan hikmah dan falsafah yang perlu disyukuri dan ditaati. Ini termasuklah juga dengan falsafah pungutan dan agihan zakat kepada individu, kepada setiap individu Islam yang telah menepati syarat untuk melaksanakan zakat, dan kepada golongan asnaf yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat. Dalam konteks pengurusan zakat, sewajarnya diberikan sepenuh kuasa memungut dan mengagih zakat kepada pihak pemerintah yang telah memberikan tanggungjawab kepada badan-badan mengurus zakat ataupun amil bagi mengendalikan urusan zakat. Bagi membincangkan perkara ini, khatib ingin mengutarakan pandangan dan fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Khardawi perihal falsafah pungutan dan agihan zakat oleh pihak pemerintah atau institusi pengurusan zakat yang telah ditubuhkan. Beliau menegaskan bahawa urusan zakat bukanlah suatu tuntutan fardu yang bersifat pribadi semata-mata, tetapi ianya merupakan tugas yang berkait rapat dengan sistem pemerintahan ataupun pentadbiran sesebuah negara. Pelantikan sekumpulan amil yang bertugas, atau lebih tepatnya penubuhan badan mengurus zakat, adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan umat Islam secara keseluruhannya. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, antara keperluan dan kepentingan tersebut termasuklah, yang pertama, golongan fakir yang berhak menerima zakat akan merasa lebih selesa dan terpelihara air muka mereka dari berasa malu untuk meminta dan menerima bantuan zakat daripada pihak pemerintah, daripada mendapatkan simpati secara terus dari mana-mana pihak atau individu tertentu. Yang kedua, kaedah agihan zakat institusi yang ditubuhkan oleh pemerintah adalah lebih bersifat menyeluruh dan sama rata dari segi pembahagian zakat yang diterima oleh para asnaf. Seorang individu yang kaya mungkin tidak mampu secara persendirian untuk mengenal pasti dan mengagihkan dana zakat dengan nilaian yang sama kepada golongan penerima zakat. Yang ketiga, sesungguhnya harta zakat yang diberikan secara persendirian dan tidak melalui badan yang ditubuhkan oleh pemerintah hanya akan terarah kepada beberapa golongan tertentu sahaja, seperti individu fakir, miskin ataupun ibnu sabil. Sebaliknya,
falsafah pungutan dan agihan zakat akan lebih bersifat menyeluruh jika dilaksanakan oleh institusi pungutan zakat sebuah negara dengan menyasarkan kepada semua asnaf yang memerlukan bersesuaian dengan kemaslahatan umat Islam secara kolektif. Yang keempat, sesungguhnya Islam adalah suatu agama yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan yang syumul. Islam bertentangan dengan ideologi sekularisme yang memisahkan agama dari institusi pemerintah sebuah negara. Dengan demikian, untuk mengukuhkan lagi sistem pemerintahan pentadbirat Islam, institusi zakat adalah merupakan aset terpenting bagi memenuhi keperluan negara, khasnya yang berkaitan dengan aset kewangan dan harta sebuah negara. Dana zakat yang diperolehi akan dijana dan digunakan sebaiknya untuk melaksanakan keperluan dan kepentingan umat Islam secara adil dan saksama. Kelima, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khususnya pada era Khulafa Ar-Rashidin, adalah merupakan contoh terbaik bagaimana unsur zakat dikendalikan oleh pihak pemerintah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah memerangi golongan yang ingkar mengeluarkan zakat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, sekumpulan amil atau petugas-petugas zakat telah dilantik bagi mengendalikan urusan pemungutan zakat dan pengagihan zakat kepada para asnaf. Nama-nama seperti Muaz bin Jabal, Ibnu Lutbiyah, Ibnu Saidi, Ibnu Abu Mas'ud, Abu Jam bin Huzaifah, Qais bin Sa'ad, Wahid bin Uqbah dan lain-lain lagi adalah merupakan petugas-petugas zakat yang dilantik semasa era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bersama-samalah kita umat Islam menyemarakkan lagi pertumbuhan institusi zakat di Malaysia. Kaedah dan mekanisme pemungutan dan pengagihan zakat melalui badan-badan mengurus zakat yang diwujudkan dapat memudahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah zakat tanpa kerjasama yang padu dari kalangan umat Islam bagi memenuhi tuntutan berzakat. Ekonomi komuniti Islam dan negara tidak mungkin dapat dipertingkatkan. Bagi badan-badan mengurus zakat pula, maklumat dan informasi terkini perihal pungutan dan agihan zakat perlulah senantiasa dikongsi bersama dengan umat Islam demi mengelakkan sebarang salah faham dan kekeliruan atau mendapat maklumat yang tidak tepat. Gunakanlah sebaik mungkin saluran dan jaringan komunikasi digital seperti media sosial untuk memberikan penerangan lebih mudah dan praktikal kepada setiap umat Islam yang sudah sampai kewajipan mereka membayar zakat. Dalam erti kata lain, interaksi dan komunikasi antara badan-badan ini dengan masyarakat Islam mestilah dipereratkan dari semasa ke semasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah atau berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر, انتهوا عما نهاكم عنه والزجر, وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال الله تعالى, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وصلى على نبيه قديما فقال عز من قائل مخبرا وآمرا, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خاف واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية فخامة رئيس الأعلى توان yang terutama yang dipertuan negeri Sabah, واجعل التقوى زاده ومآله. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة وأعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum. Wazkuruhu ala ni'mihi yazidkum. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Thank you.
Assalamualaikum.